Kami, ya.
nanti dimudahkan Pak. Itu MPWP izin edarnya, apa maksudnya brandingnya ya. Kurang oh, iya. Kurang bagus. Okay, nanti kita akan bagi terus. Ya, kalau yang ini produk-produk lokal juga Pak, ini Pak. Ini Pak, ada bulak mut ya? Ya, ya, ya. Ini yang organik Pak. Jadi belum ada campuran dari dia Pak. Cuma kita akses ke sana ya. Harus ada pembinaan. Ada, nanti mana Bu? Nanti mungkin bisa. Kita hubungkan nanti ada ekspor ya. Ya. Kalau di sini ada peperangan di mereka 200 ton dan kita kan sudah membentuk koperasi juga Pak. Iya. Kalau yang ini juga produk lokalnya Pak. Ini produk lokalnya. Ini biasanya dengan kita. Ini yang sudah jalan dan tetap akan kurang terus. Siap-siap. Nanti gimana Pak? Dengan yang ini. Dengan ada krisis. Iya. Ya. Kerajinan juga sudah ada di Spesco Pak. Ini ya, sudah ada di Spesco. Ini tas mana ini? Ini produk limbah ya. Limbah. Ini sama. Ini berbes banyak sekali makanannya ya. Namanya ini bro. Bajunya ini. Telur gabus Pak. Ini apa ini? Ini cleaner sepatu Pak. Cleaner sepatu ini para mahasiswa Pak. Dari mahasiswa. Mahasiswa. Alhamdulillah. Berangkat dari usaha cleaner sepatu supaya lebih praktis. Jadi produk tata tas. Mungkin PR-nya untuk perizinan dan lain sebagainya. Dari BPM. Iya. Ini DPR-nya tinggal perizinan aja Pak. Oh, iya. Laundry. Udah laundry-nya. Dari laundry akhirnya ke awalnya laundry sepatu. Awalnya laundry sepatu sehingga kita produk ini. Kita kendala di perizinan. Kita kalau mahasiswa rata-rata kendala di perizinan. Siap Menteri. Siap. Ya, kalau ini distro. Distronya mahasiswa, Pak. Mahasiswa juga. Bisnisnya. Ini monggo ini yang pemilik saya bisa mahasiswa. Kamu jual di mana aja kan? Coba aja ya. Tapi promosinya di online juga. Kita ceritanya laku yang paling laku kodenya apa? Berapa Pak? Cita-citanya ngalahin Louis Vuitton Pak. Terus kaget apa? Louis Vuitton. Ini Pak Dikin. Ini Pak Dikin. Paket mana ini? Ini menggunakan teknologi printing malam dingin. Oh yang tadi. Printing dingin. Printing malam dingin. Mau coba membatik tadi sih. Oh ini batik. Ini dari salam Pak. Mau coba boleh Pak? Cuma Bapak mau lihat prosesnya ini. Proses latihnya. Ini yang bawa masuk belajar batik. Iya. Yang
pada Sunda ini Pak Menteri. Dan ini motifnya Sunda ini. Selamat datang kepada Bapak Teten Mas Duki beserta jajaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia di Kampus Universitas Paragadalam. Kami haturkan selamat datang juga kepada Anggota Komisi 6 DPR RI. Dan kami juga haturkan selamat datang kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.